kat lampu. Kat lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma syaa Allah. La quwwata illa billah. Ma syaa Allah. Kullu ni'matin minallah. Ma syaa Allah. Al-khair kulluhu biyadillah. Ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang penuh rahmat dan barakah ini masih lagi diberi peluang pada kita untuk sama-sama hadir, untuk sama-sama kita ikuti, untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. InsyaAllah majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tempat yang Nabi sifatkan sebagai salah satu daripada taman-taman syurga. Nabi pesan pada sahabat, apabila kamu lalu di taman syurga, maka singgahlah. Apabila kamu ternampak taman syurga, maka duduklah. Disifatkan, dikiahkan dengan syurga kerana padanya ada kebaikan. Dikiaskan, disifatkan dengan syurga, taman syurga ni, kerana syurga ni pastinya memberi kebaikan, keseronokan. Dan juga perkara yang baik akan kita dapat. Oh, siapa tu? Tadi dia tidur. Alhamdulillah, sambung taman syurga. Taman syurga ni disifatkan oleh Rasulullah, diberikan gelaran taman syurga majlis-majlis ilmu. Lalu saja di wall kita, lalu saja peringatan timbui saja pemberitahuan live ataupun kuliah kita pada pagi ini, maka singgahlah. Kalau dulunya kita lalu tengok orang duk kumpul ramai-ramai, maka Nabi kata singgahlah. Tapi zaman lah ni, singgah dia tu lain sikit. Singgah dia macam mana? Turut serta. Singgah dia tu dengan cara kita tekan dan kita tengok apa yang ada padanya. Kalau perkara yang baik, perbincangan ilmu, maka kita sama-sama ikuti, sama-sama dengar. Untuk apa? Kita dalami ilmu dan juga kita jadikan dia sebagai panduan dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, kita dapat lagi bersama dalam siri kuliah subuh online ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini memberikan manfaat, menghasilkan pahala dan dicatat sebagai salah satu daripada amal kebajikan, amal kebaikan yang boleh kita penuhkan di dalam catatan amalan kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini tak apa nak siap, dia sejuk. Malam pun sejuk, tak tahu macam mana. Tengoklah, sekejap kalau kata boleh terus, kita teruskan. Kalau agak tak boleh terus, iklan banyak, duk batuk banyak ke apa ke, kita stop dekat tu lah. Dekat mana yang boleh, anak akan kongsikan sekadar mana yang anak mampu untuk sama-sama kita kita dalami, kita mengetahui khususnya ilmu berkenaan dengan akidah ini. Dan pagi ini insyaAllah kita akan sambung pada perbincangan berkenaan dengan Aqidatul Islamiyah, kitab yang menjadi rujukan utama kita,
kitab Aqidatul Islamiyah yang membahaskan berkenaan dengan akidah sebagai seorang Muslim. Apakah yang perlu ada, perkara apa yang perlu kita tahu, bagaimanakah cara dia. Jadi insyaAllah kita akan bahaskan satu persatu khususnya di bawah tajuk As-Sirat. As-Sirat, sebelum ni kita dah bincang beberapa tajuk dan hari ini insyaAllah kita akan bahaskan berkenaan dengan As-Sirat, iaitu titian. Titian, kita terjemahkan dengan titian. Macam mana yang katakan titian ni? Titi itu macam mana? Apa maksud titi yang disebutkan di dalam hadis Nabi dan juga ayat Al-Quranul Karim? Nanti kita akan tengok apa maksud titi, bagaimanakah rupa titi itu, sifat titi itu macam mana, dan ada golongan-golongan yang melalui titi tersebut dengan pelbagai keadaan berdasarkan kepada amalan dia semasa dia hidup di dunia ni. Nanti insyaAllah kita akan dalami satu persatu, kita akan tengok satu persatu apa yang disebutkan di dalam kitab Aqidatul Islamiyah ini insyaAllah. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan kita berkenaan dengan Aqidatul Islamiyah, titian sirat ini, marilah sama-sama terlebih dahulu kita mulakan dengan bacaan Hizib Nasar lil Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan dengan bacaan, dengan zikir, dengan alunan ayat Al-Quran yang ada di dalam Hizib ini memberikan kebaikan untuk kita semua, menjadikan kita bahagia hidup di dunia dan juga akhirat, mengangkat segala musibah yang melanda kita dan juga memberikan ketenangan dalam kehidupan kita, membebaskan kita daripada sebarang musibah dan juga melapangkan rezeki kita hidup di dunia ini insyaAllah. Jadi marilah sama-sama kita mulakan bacaan Hizib Nasar ini. Hizib Nasar Imam Nawawi ramai-ramai, mohon niatkan supaya Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan kita daripada musibah, khususnya musibah COVID-19 ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala awladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihim wa ala amwalihim. Alfa bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي. بسم الله على مالي وعلى أهلي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السماء ورب الأرضين السماء ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله. الله ربي لا أشرك به شيئا. الله الله الله. الله ربي لا إله إلا الله. الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر. الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر. بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ
وبك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يمينه وعلى أيمانهم، ومثل ذلك عن شماله وعن شمائلهم، ومثل ذلك من أمامي ومن أمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفه، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقه، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعيادك وعيادك وجوارك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك، ومن شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل. خبأت نفسي في خزائن بسم الله، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل. خبأت نفسي في خزائن بسم الله، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، شكر كتاب على الله سبحانه وتعالى. Selesai sudah bacaan hizib nasar kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati, Allah ta'ala memberikan pertolongan, Allah ta'ala memberikan rahmat, mencurahkan kepada kita semua ketenangan dengan bacaan, dengan alunan, dengan zikir, dengan tasbih, dengan permohonan kita melalui hizib.
Nasr tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala mendengar mendengar permintaan kita dan juga memandang kita dengan pandangan rahmah. Dan sebagai mukadimahnya pada pagi ini, ingin ana ulas sikit berkenaan dengan ada persoalan yang ditanya kepada ana berkenaan dengan khatam Al-Quran melalui grup WhatsApp. Macam mana ni khatam Al-Quran melalui grup WhatsApp? Jadi macam mana, boleh ke tak boleh, kena ke tak kena, betul ke tak betul khatam Al-Quran melalui grup WhatsApp? Jadi tulis 30 juzuk, siapa nak ambil juzuk ni pakat-pakat baca, adakah yang tu dinamakan khatam ataupun tidak? Itu dapat ke tak pahala tentang khatam Al-Quran ni? Kena ke tak kena, betul ke tak betul? Wallahu alam bisawab. Tapi apa yang anda faham dan apa yang anda maklum daripada ilmu yang tak seberapa ni, khatam Al-Quran ni sebenarnya kita khatam dengan cara individu. Kita baca tu khatam dengan cara individu, maksudnya kita baca sendiri seorang-seorang sampai khatam. Tu maksud kata khatam. Khatam ni maksudnya sempurna, khatama, sempurna, lengkap, komplit. Kita baca Al-Quran tu sempurna 30 juzuk 114 surah, semua ayat kita baca. Bukan kita baca hanya satu juzuk saja. Tapi kalau kata maksud kata mengkhatamkan Al-Quran, menyempurnakan Al-Quran, itu sempurna dengan cara grup ramai-ramai. Boleh ke tak boleh yang tu? Itu persoalannya pula. Boleh ke tak buat macam tu? Boleh je untuk jadikan sebagai rangsangan untuk kita berikan booster, ataupun kita nak jadikan diri kita ni baca, lalu dengan cara kawan duk cuik-cuik, kawan duk tanya hang baca ke tak lagi, boleh saja, tak menjadi kesalahan. Boleh je kita baca Al-Quran cara macam tu. Tapi nak sebut kata khatam tak khatam lah. Maksud kata khatam yang sebenar ialah bila mana sebuah Al-Quran 114 surah 30 juzuk kita baca dengan sendiri. Lepas tu hak majlis khatam macam mana? Orang dia buat majlis khatam, majlis khatam tu. Majlis khatam tu dibuat bila mana semua sempurna. Semua sempurna kita. Kita baca 30 juzuk, duk baca dah sebelum ni. Penutup dia. Dan kita buat majlis khatam, majlis penutup khatam tu pun maksud kita penutup juga. Khatam juga diertikan dengan sempurna. Khatam juga diertikan dengan apa? Kita dah semua sekali, kita dah lulus dah. Dah habis dah. Aku khatam dah semua ni kitab ni. Maksudnya kita dah baca semua dah. Itu maksud kata khatam. Jadinya kita dah baca dengan cara keseluruhan. Itu maksud kata khatam. Hak yang berkumpul ramai-ramai, baca ramai-ramai itu maksudnya apa? Majlis khatam tu maksudnya meraihkan kita semua dah selesai baca. Lepas tu yang orang duk buat, apa ada 30 hakmai tu ramai, lalu dibahagikan 30 kumpulan, satu kumpulan pakat baca seorang sikit. Itu hanya simbolik je, ataupun sila kata dalam satu majlis itu kita baca ramai-ramai, maksudnya diperdengarkan dalam satu tempat, dalam satu pertemuan kita khatamkan 30 juzuk. Ya juga, tapi khatam yang sebenar seperti mana yang dilakukan oleh salafus soleh, dikhatam Al-Quran. Khatam Al-Quran sehari, tiap-tiap hari ada dua kali khatam. Maksud kata khatam tu ialah dengan cara dibaca sendirian, seorang-seorang tu baca semua, semua ayat yang dibaca, semua huruf disebut di dalam Al-Quran, yang tu maksud khatam yang sebenar. Kemudian persoalan yang kedua pula, sempena dengan bulan Ramadan ni, di antara khatam dengan tadarus, mana yang utama? Dah pastilah kalau kata kita bertadarus, ada ketikanya sampai ke masa kita akan khatam. Sebab bila mana berjumpa dengan kawan ramai-ramai ni, pakai duk baca. Macam baca ataupun kita perdengarkan. Itu boleh juga khatam dengan cara kita dengar. Kita dengar ataupun duduk dalam satu majlis, duk baca. Cara sebenarnya kita baca dah. Bila kata kita diperdengarkan, kita duk tengok macam tu. Cara tak langsung kita duk baca dah dengan hati kita. Orang lain yang keluarkan suara, kita dah tengok satu persatu ayat-ayat yang disebutkan tadi. Maka yang tu juga membawa kepada khatam. Tapi yang tu baru nama tadarus. Tadarus ni orang lain baca, kita dengar. Dalam bulan Ramadan, yang tu yang dituntut secara khususnya. Dalam hadis Nabi menyebutkan bahawa Malaikat Jibril sentiasa mendatangi Rasulullah SAW dan juga mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nabi selalu
orang kata semak balik, check balik dengan malaikat Jibril ni bila mana sepanjang dalam bulan Ramadan. Jadi kalau kata nak bertadarus satu hal pula yang tadi khatam. Ini tadarus tadarus kita baca, orang lain dengar, kita silap, orang lain berbetul. Orang lain salah, kita berbetul. Orang lain baca, kita dah dengar pula. Itu maksud kata tadarus. Jadi dua perkara yang perlu kita faham betul-betul di antara tadarus dan juga khatam. Kalau tadarus sikit-sikit akhirnya habis, maka yang tu namakan khatam. Tapi kalau kata nak khatam saya baca seorang-seorang, mungkin kita khatam, tapi yang tu bukan nama tadarus. Yang tu baca. Kita baca seorang-seorang, baca sikit-sikit, akhirnya kita khatamkan, kita selesaikan. Tiap-tiap hari baca satu juzuk setiap waktu kita baca 4 muka surat setiap kali sembahyang. 4 muka surat, 5 kali sembahyang, 20 muka surat, komplit satu juzuk satu hari. Cukup je 30 hari kita berpuasa, maka kita khatamkan Al-Quran tadi. Tak apalah kita baca seorang-seorang. Tapi kalau tadarus, di mana disebutkan, mestilah berkumpulan. Paling kurang 2 orang. 2 orang kita baca, dia dengar, dia baca, kita dengar. Dan kita perbetulkan mana yang salah, mana yang silap. Itu maksud kata tadarus. Jadi amalan kita tu biarlah betul. Biarlah kena cara dia. Dan ikut betul dengan apa yang ditunjukkan oleh salafus salih, oleh para alim ulama' berkenaan dengan ibadah yang kita lakukan. Berbalik pada perbincangan kita, insyaAllah kita akan sambung pada hari ini perbahasan di dalam kitab Aqidatul Islamiyah yang akan membahaskan secara khususnya berkenaan dengan as-sirat, berkenaan dengan titian yang akan kita tempuhi, yang akan kita lalui di akhirat nanti. Dan sebelum tu, seperti biasa, marilah sama-sama kita share, like dan juga komen di ruang yang ada, supaya manfaat ilmu ni lebih berkembang dan juga lebih bermanfaat untuk orang lain. Kita sendiri pun ada kelebihannya ataupun ada imbuhannya bila mana kita lakukan perkara tersebut. Dengan kita share, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan tulis catatan amalan kebaikan kita, berikan pahala kepada kita walaupun dengan share. Dan yang keduanya, harta yang kita ada, apa data yang kita ada, dipersoalkan dengan cara kita belanjakan sikit untuk kita sebarkan ilmu ni kepada orang lain. Hakikatnya ilmu tadi akan berkembang dan juga manfaat dia, selain daripada orang lain dapat hadam daripada ilmu tadi, kita juga dapat manfaat terhadap apa yang kita lakukan. Kerana kita menunjukkan ke arah kebaikan, kita kongsikan perkara yang berfaedah, penuhkan media sosial ini dengan perkara-perkara ilmiah, kita pun dapat pahala. Man dalla ala khairin ka fa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan ke arah satu kebaikan, dia seperti mana melakukan perbuatan tersebut. Jadi kita taklah kata duduk ni lagi, tapi kita hanya share saja, dapat dah pahala. Tapi kalau kita duduk dan kita share, kita tunjuk pada orang, kita amalkan pula ilmu yang ada ini, maka pahalanya itu bertambah-tambah. Jadi sama-samalah kita share video ini untuk kebaikan bersama, pahala pasti akan Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Dan yang keduanya, komen-komenlah sikit di bawah tu daripada mana. Terima kasih pada sahabat-sahabat alamaya yang memberikan komen. Ni anda nak baca sikit komen-komen yang anda dapat di sini. Kita baru buka ni. Macam mana ni kita buka? Rosmadi Yahya, Rusli Sulaiman, terbaik ustaz, alhamdulillah. Sekadar mana yang mampu kita kongsi ilmu ni, tujuan utamanya untuk manfaat semua, dan khususnya pada diri anak sendiri. Anak kongsikan ilmu ni sebab kita ni pasti satu hari nanti akan mati. Bila mati, tak bawa benda lain kecuali ilmu yang bermanfaat. Maksud ilmu yang bermanfaat, kita beri kepada orang lain dapat, orang lain hadam, orang lain amal, dan juga sampai pada orang lain, kita duduk dalam kubur dapat. Itu janji Rasulullah. Nabi beritahu dah, ilmu yang bermanfaat disampaikan pada orang lain, pahalanya tu berterusan sampai ke hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan ini beri manfaat pada diri anda dan juga kepada penonton pendengar sekalian. Rusli Sulaiman, terbaik ustaz, alhamdulillah, sekadar mana yang mampu anda kongsikan bersama. Halimatul Sahdiah, selamat pagi ya, selamat pagi, terima kasih di atas komen dan juga share dan juga respon yang diberikan ini. Mudah-mudahan ianya memberi kebaikan untuk kita semua. Berbalik pada perbincangan kita pada hari ini, satu lagi nak tengok daripada
Tak apa. Okey, tak apa. Nanti kita tengok pula komen-komen yang akan ditulis selepas pada di akhir pertemuan ni. Kalau nak tanya soalan, mamu tanyalah. Boleh je tanya. Mana yang anda boleh jawab, anda akan jawab. Mana yang tak boleh tu, anda akan cari jawapannya, insyaAllah. Sekadar mana perbincangan, sekadar mana semakkan, tengok balik ilmu-ilmu ni. Bila mana tak dicuit, tak di apa buka balik, tak disemak balik, dia lupa. Macam kitab-kitab yang ada ni pun, kitab-kitab yang sebagai menjadi rujukan pada diri anda ni. Bila ada soalan, barulah dia buka ni. Macam kitab fiqh Islami membahaskan berkenaan dengan hukum-hukum fiqh, menggabungkan empat-empat mazhab. Jadinya bila ditanya tu, tengok dalam kitab fiqh Syafi'i, kadang tu tak jumpa detail dia macam mana. Disemak dalam kitab-kitab yang lain. Fathul Bari, Al-Bidayah wa Nihayah, Hasyiah Qalyubi Umairah, Allah Masari. Tapi banyak-banyak kitab ni yang nak beli di Syria dulu dan belajar. Yang lain-lain tu sebagai rujukan lah. Kitab menjadi rujukan bila mana tak berjumpa di sini, tengok dalam kitab ni. Tak jumpa sini, tengok dalam kitab ni. Terima kasih kepada guru-guru, syekh-syekh yang beri panduan pada ana. Bila mana dia sebut kan nak balik ke negara hampa, belilah kitab-kitab marajik, kitab-kitab yang menjadi rujukan. Karena apa, balik main di sini nak perlu pada kitab tadi. Walaupun zaman sekarang ni dah canggih lah, boleh jadi dalam kitab Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah tu maksudnya maktabah perpustakaan Syamilah yang komplit. Nama satu software, install masuk dalam laptop, boleh cari kitab apa yang kita nak. Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim, kitab akidah, kitab sirah, semua ada. Anda dapat daripada guru ana, Syekh Mahir, Syekh Mahir Munajjid. Dia bagi kitab tu dah pun komplit dah, software tu dah pun dimuatkan dengan 5,000 buah kitab. Alhamdulillah menjadi rujukan. Jadi kitab-kitab yang banyak ni tak banyak mana lah tekat ni, hanya sekadar kata untuk rujukan. Sambil-sambil dia mengajak tu, duk tengok balik, tak tengok dalam ni tak jumpa, kadang tu tak dan tengok macam mana nak cari, kita pun tak faham. Buka lah kitab-kitab ni sebagai rujukan. Setengah je yang duk belajar tu, yang lain tu lebih pada kitab rujukan. Semak sikit-sikit supaya apa yang diberikan, dikongsikan ni betul. Sebab ilmu ni nak kena tahu sumber daripada mana. Kita tak ada reka, kita tak tahu, kita tak tahu. Jangan kita tak tahu, kita ada buat tahu. Itu masalah tu. Kita tak tahu, kita duduk sebut juga, oh yang ni yang betul, yang ni yang kena. Tak betul lah. Kena amanah dengan ilmu. Ikut apa yang Nabi kata. Ketika Nabi tunjuk kepada kita, ketika mana ditanya kepada baginda, bilakah berlakunya kiamat? Apa yang Nabi jawab? Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui, lebih mengetahui daripada yang bertanya. Nabi nak beritahu, kata dia tak tahu pun bila berlaku kiamat ni. Itu dalam hadis Jibril, hadis yang kedua termuat di dalam sahih, dalam pematan Arba'in An-Nawawi. Dalam hadis tu menyebutkan Nabi bagi respon, Nabi jawab balik kepada kepada malaikat Jibril. Dia kata, aku tak tahu bila berlakunya kiamat. Al-Kamakal, maksud macam tu lah. Dia jawab balik. Jadi hak tak tahu, kita kata tak tahu lah. Hak tahu, kongsi takat mana yang boleh. Kita tak tahu, lebih baik kita duduk senyap, duduk diam, cari jawapan. Kalau ada jawapan, bagi. Kalau tak ada jawapan, senyap lah. Jangan cepat sangat bagi jawapan. Nanti bila ada soalan, cepat-cepat jawab. Padahal tersilap, wal'ayazubillah. Kita bagi takat mana yang kita tahu. Hak kita tahu, tak tahu, lebih baik kita diam. Jangan kita duduk odong juga, itu bahaya. Berbalik pada perbincangan kita pada hari ini, insyaAllah kita akan sambung perbahasan pada perkara yang ketujuh daripada 9 perkara. Perkara yang ketujuh yang akan membahaskan arti ataupun membahaskan as-sirat, yang dikatakan titian itu bagaimana. Ini yang ketujuh dah ni. Anda ulang balik dalam perbincangan rukun yang kelima, rukun beriman dengan hari akhirat. Rukun yang kelima daripada rukun iman, dibahaskan pertama alam barzakh, yang kedua tanda-tanda kiamat, yang ketiga berlakunya hari kiamat, yang keempat keadaan hari kiamat yang kita bincang sekarang ni, pada perkara yang keempat,
Dan yang kelimanya kesan daripada beriman dengan hari akhirat. Ha, jadi yang keempat yang kita bahaskan pada hari ini, sambungan dia kuliah subuh kita, ahwalu yaumal qiyamah, keadaan hari akhirat. Keadaan hari kiamat itu macam mana keadaannya? Ha, yang pertama sekali diceritakan berdasarkan kepada urutan, berdasarkan kepada rentetan apa yang akan kita alami di akhirat nanti. Mula daripada ditiupkan sangkakala yang kedua, ada yang sebut kata sangkakala yang ketiga, maka kita dibangkitkan. Itu keadaan yang pertama, al-ba'thu, kita dibangkitkan. Dan lepas pada dibangkitkan, kita pergi ke telaga al-kawthar. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, kita dihimpunkan al-hashru ataupun di padang mahsyar, kita dihimpunkan. Dan yang keempat, al-syafa'ah, menagih syafa'at daripada Rasulullah SAW. Dan yang kelima, al-hisab, diperhitungkan segala amalan kita. Dan yang keenam, waznul a'mal, ditimbang segala amalan kita, wirid kita, zikir kita, tasbih kita, takbir kita, tahlil kita, maka ditimbangkan satu persatu. Dan yang ketujuhnya yang akan kita bincang pada hari ini, as-sirat, iaitu titian. Titian tu bagaimana yang katakan titian? Dan benda ni tak akan tahu, kita tak akan nampak, kita tak akan dapat bayangkan melainkan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Rasulullah cerita macam mana, maka itulah yang akan kita pegang. Rasulullah maklumkan macam mana, maka perkara tersebutlah yang kita imani. Nah, jangan dibuat reka ikut dan cerita macam ni, cerita macam ni. Oh, titian sirat ni macam cerita titi kau dah pegang. Hai, tak boleh. Dia ada di sifat dia sendiri. Nabi ada sebut secara khusus cerita berkenaan dengan as-sirat ni. Dan yang ke-8, al-jazak, pembalasan. Dan yang ke-9, al-jannatu wan-nar, cerita berkenaan dengan syurga dan juga neraka. Sifat-sifat dia macam mana, siapakah yang akan memasuki syurga dan siapakah yang akan memasuki neraka. Wal'ayazubillah, nanti kita akan lalui satu persatu, kita akan bahaskan satu persatu. Jadi pada pagi ini kita akan sambung perbahasan tentang as-sirat, tentang titian. Macam mana yang dikatakan titian? Di muka surat 438 daripada kitab Al-Aqidatul Islamiyah, karangan susunan Syekh Mustafa Sa'id Khin dan juga Syekh Dr. Muhyiddin Mistu. Qal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. As-siratu, titian, as-siratu ba'da waznil a'mal yattajihu al-khalaiqu ila as-sirat, selepas ditimbang segala amalan. Apa yang kita bahaskan sebelum ni, lepas pada ditimbang segala amalan kita, tasbih kita, zikir kita, tilawah kita, apa amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan masa di dunia ini, lepas pada selesai saja ditimbang, maka semua makhluk ini akan menuju ke titian, pergi ke titian. Dan perbahasan berkenaan dengan as-sirat ini ada tiga perbahasan. Ada tiga perbahasan. Yang pertama sekali, perbahasan berkenaan dengan makna as-sirat. Apa maksud dia as-sirat ni? Ambilan daripada Al-Quran, ambilan daripada hadis. Maksud sebenar as-sirat tu maksudnya apa? Dan yang keduanya, sifat. Bentuk dia tu, spek dia tu macam mana? Yang dikatakan as-sirat ni. Dan yang ketiganya ialah bagaimana kita akan melalui titian tadi. Dan yang keempat, hikmah di sebalik mengetahui, hikmah di sebalik kita beriman dengan adanya titian as-sirat ini. Apa kesannya? Apa kesan pada iman kita? Bagaimana kita mengetahui keadaannya? Kesan dia apa pada iman kita? InsyaAllah akan dihuraikan dalam siri-siri yang akan datang, insyaAllah. Jadi pada hari ini secara khususnya, kita akan tengok dulu makna as-sirat. Maksud apa yang dikatakan as-sirat itu? As-sirat seperti mana disebutkan di sini, as-siratu fil lughati ma'nahu at-tariq. Pada bahasa, sirat itu ialah jalan. Siratan mustaqima, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Itu sirat. Sirat makna at-tariq, makna jalan. Wa amma fi mustalah syari' fa innahu qad utliqa ala ma'nayain. Adapun pada istilah syarak, istilah syarak maksudnya perbincangan keagamaan kita, sebut kata dia dalam Islam ni, sirat itu apa maksud dia? Diberikan makna sirat ini pada dua makna. Ada dua makna. Titian sirat ni, as-sirat secara khususnya, as-sirat alif lam sin, alif lam sad ra alif ta, as-sirat. Ada dua makna.
أحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة. أحدهما في الدنيا وثانيهما في الآخرة. Ada dua maksud, maksud pertama di dunia dan maksud yang kedua yang ada di akhirat. Ha, tu ada dua maksud, dua makna di sebalik perkataan as-sirat. Adapun di dunia, ahaduhuma fid dunya wa huwa al-manhajul ladzi syara'ahu Allah li 'ibadihi wa amarahum bittiba'ih. Adapun di dunia ini maksud kata sirat iaitu manhaj, cara. Ha, manhaj, cara ataupun metod ataupun panduan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-Nya, dan Allah Taala memerintahkan kita mengikut segala apa yang disuruh ni. Itu maksud kata as-sirat ataupun al-manhaj, cara kita, panduan kita. Wa hadha huwa al-ma'na biqoulihi ta'ala, dan makna ini yang diertikan dengan manhaj ataupun cara, kaedah ataupun jalan. Seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus, mustaqiman yang lurus, fattabi'uhu maka ikutlah ia, wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi, dan janganlah kamu ikut jalan-jalan yang lain, nescaya kamu akan berpecah belah daripada jalan yang sebenarnya. Jadi kita ikut cara yang Nabi tunjuk, apa yang Allah Ta'ala berikan, apa yang Allah Ta'ala turunkan melalui Malaikat Jibril sampai kepada Nabi dan sampai kepada kita. Inilah jalan yang sebenarnya yang diturunkan, yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun, demikian itulah pesanan daripada Tuhanmu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Ha, jadi kita nak dekat diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak termasuk di dalam golongan orang yang al-muttaqin, orang yang bertakwa, maka ikutlah seperti mana yang diberikan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu maksud yang pertama. Ha, di sudut istilah syarak, maksud kata as-sirat iaitu al-manhaj. Nah, di dunia ni maksud kata al-manhaj, maksud kata jalan tadi adalah cara, panduan. Kita punya susu galur kita. Kita orang Islam ikutlah titian surat macam ni. Itu maksud surat Allah Ta'ala sebut, wa anna hadza sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus, yang betul, fattabi'uh, maka ikutlah ia. Sanihima fil akhirah. Ha, adapun maksud yang kedua, fil akhirah, di akhirat sana. Apa maksud kata yang kedua? Maksud yang kedua ni, maksud kata di akhirat ni macam mana? Di akhirat sana, as-sirat itu diartikan dengan al-jisru, iaitu titian. Titi, macam kata titi. Tapi titi macam mana? Ha, nanti dia akan huraikan. Tapi maksud asasnya, as-sirat ay al-jisru, alladhi yunsabu ala nari jahannama yawm al-qiyamah, fayajtazu alaihi an-nasu kulluhum, fayajtazu alaihi an-nasu kulluhum ala ikhtilafi madhahibihim wa ahzabihim wa ittijahatihim. Ha, jadi yang kedua ni maksud kata as-sirat tadi ialah al-jisru, iaitu titian. Ha, tadi kata jalan, cara. Ha, yang kedua pula di akhirat sana, as-sirat itu bererti al-jisru, iaitu titian. Allazi yunsabu ala nari jahannam yawm al-qiyamah. Ha, dan dibentangkan, dibuat titian sirat tadi di atas neraka jahannam. Ha, jadi ada sebahagian ulama dia lukis. Ha, tapi ada yang orang tolak, ini tak betul, ini dia lukis apa, cukup dengan kata-kata aja, cukup dengan perkataan. Dia lukis di sini tempat titian sirat, di sini tempat orang berkumpul, di sini tempat berjalan, neraka duk tang mana, neraka jahannam duduk tang mana, syurga duduk tang mana, al-firdausil a'la duduk tang mana. Ha, dia lukis, dia bagi gambaran. Tapi betul ke tak betul itu, wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Itu berdasarkan kepada apa yang ijtihad dia, dia tulis. Jadi yang kita percaya, ikut apa yang Nabi kata, gambaran dia yang sebenar, wallahu a'lam, kembali pada Allah Ta'ala. Cuma kita ambil maklumat, kita faham, kita i'tiqad, sematkan dalam hati kita sekadar mana yang kita tahu. Ha, boleh takat ni takat tu je lah. Ha, kalau nak lebih lagi cari, tak ada masalah apa cari.
cari, tapi jangan sampai tersasar, jangan sampai terkeluar daripada apa yang dimaklumkan, apa yang diberikan oleh Allah dan juga Rasul. Selama mana tepat dengan Al-Quran dan hadis, ya kita pakai. Tapi kalau kata menyimpang, mai pula Israiliyat, mai benda tak betul, mai pula yang direka-reka, sumber dia tu memang kita tak tahu mai ikut mana, maka tolaklah, tak perlulah kita pegang. Kerana benda macam ni, tak ada siapa pun yang tahu kecuali Rasulullah sahaja. Kerana dia dah dijemput oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada dia bagaimana sifat-sifat as-sirat ini. Sanihima fil akhirah, yang keduanya di akhirat sana, wahuwa al-jisru alladhi yunsabu ala nari jahannama yawm al-qiyamah, iaitu satu titik yang dibuat ataupun diletakkan, dipacok di atas neraka jahannam pada hari akhirat nanti. Fayazdazu alaihi nasu kulluhum, semua manusia melalui dia, dan tak siapa pun boleh terlepas. Jadi kita yang mana duk berasa kata baik sangat, mana duk berasa kata hebat sangat, mana duk berasa kata dia tu banyak ibadah, duk hina orang lain, duk kutuk, duk kata kat orang lain, dia pun juga akan melalui atas titian sirat. Nabi kita pun akan lalui. Nabi kita pun akan melalui di atas titian sirat ni. Jadi kena ingat, semua kita akan akan meluluinya. Faiztazu alaihi nasu kulluhum ala ikhtilafi mazahibihim. Maka melaluilah, melangkah ataupun melintah atas titian sirat tadi semua manusia, berdasarkan kepada berbezanya mereka ni terhadap ikutan mereka, pahaman mereka macam mana, wa ahzabihim, kumpulan mereka, wa tijahatihim, arah mereka. Mereka ni berjalan berdasarkan kepada apa yang mereka amalkan di dunia dulu, masa hidup di dunia dulu macam mana keadaan mereka. Maka masa di atas titian sirat tu menunjukkan hal keadaan mereka. Jadi berdasarkan kepada apa yang dilakukan masa kita hidup di dunia ni, apa yang kita buat, masa atas titian sirat itulah kita akan dapat kesan ataupun dapat habuan, dapat imbuhan daripada apa yang kita lakukan semasa di dunia dulu. Fal mu'minuna yanjuna bihasabi halihim. Adapun orang mukmin, maka mereka ni selamat berdasarkan kepada keadaan mereka. Itu orang mukmin sendiri pun berbeza keadaannya, bukan daripada satu keadaan. Tambah pula orang kafir, lagilah celaru, lagilah serabut. Wal akharuna yasqutuna fi nari jahannam. Adapun yang lain daripada orang mukmin itu, yasqutuna, jatuh ke dalam neraka jahannam. Wal a'yazu billah. Berat, susah, dahsyat, payah. Masa duduk di titian sirat itu, di situlah penentu kita sama ada selamat terus ke syurga ataupun jatuh ke dalam neraka. Wa qad asyara al-Quran karim ila hadha as-sirat bi qawlihi, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang sirat ini, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladhi yattaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Ini ayat al-Quran yang menjadi dalil bahawa semua kita akan melalui dan terjatuh ke dalamnya orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, terjatuh ke dalam neraka tadi. Dalam surah Maryam ayat 71-72, Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya semua daripada kamu ini tak akan terlepas daripada mendatanginya, itu melalui atasnya, semua kita akan lalu di atas neraka tadi. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah Ta'ala Tuhan kamu pasti akan menghukum kamu semua. Pasti semua kamu tak akan terlepas, semua sekali akan melalui titian sirat tadi. Summa nunajjil ladzina taqaw, dan kemudian kami akan Allah Ta'ala sebut, kemudian kami menyelamatkan, kami melepaskan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa jalan atas titian sirat tadi cantik je, terlajak je sampai ke sebelah sana. Wa nadharu adh-dhalimin fiha jisiya, maka kami akan jatuhkan, kami akan biarkan orang zalim tadi di dalam neraka tadi, jisiyah, dalam keadaan melutut. Mereka ni terpaksa duduk di situ, tak boleh nak buat apa dah, semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua kena ikut apa yang Allah Taala suruh buat. Jadi semua kita akan melalui titian sirat tadi, termasuk juga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya keadaan orang mukmin itu berbeza-beza. Nanti dia akan sebutkan ada yang berjalan laju, ada yang jalan mangkak, ada jalan mengesot, ada yang sepatah kilat.
En tout cas, dans nos mots, berbeza-beza. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ولقد أجمع السلف على إثبات الصراط dan Imam Nawawi pernah menyebutkan di dalam kitabnya syarah kepada Sahih Muslim telah sepakatlah ulama yang mengatakan bahawa sirat itu adalah betul dah memang tepat memang dah ada. Ha, ulama ada sepakat kata memang as-sirat tu Allah Taala jadikan memang ada kita kena keyakini. وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم. As-sirat tadi ialah jisir satu titian di atas neraka jahannam dan semua manusia akan lalu atas dia. Semua kita akan melalui di atas titian sirat tadi. Fal mu'minuna yanjuna ala hasbi halihim. Dan orang mukmin tu akan selamat, akan terlepas, akan terbebas daripada neraka berdasarkan keadaan mereka. Depa hidup di dunia dulu macam mana? Ha, di situlah akan memberi kesan pada perjalanan mereka di atas titian sirat tadi. Wal akharuna yasqutuna fiha. Adapun selain daripada orang mukmin akan terjatuh ke dalamnya. Azanallahul karima minha. Mudah-mudahan Allah Taala melindungi kita semua. Jadi di atas titian sirat tadi tak ada siapa pun yang akan terlepas. Semua kita ni akan melalui titian sirat tadi. Semua kita akan berjalan di atas titian sirat tadi. Dan berdasarkan kepada amalan kita, berdasarkan kepada apa yang kita lakukan semasa di dunia, maka di atas titian sirat itulah yang akan membantu kita. Amalan-amalan tadi akan menolong kita. Keadaan kita berjalan tadi dengan amalan kita di dunia inilah menjadikan kita ni berjalan laju ke, berjalan slow ke, berjalan bagaikan angin, berjalan bagaikan al-barq, bagaikan apa kilat. Ada yang berjalan sup laju bagaikan angin. Ada pula yang bagaikan menunggang kuda, ada yang bagaikan menunggang unta. Jadi keadaan kita ketika mana berjalan di atas titian sirat tadi adalah berbeza-beza. Kemudian musannif menyebutkan lagi sifatus sirat wa haqiqatuhu. Sifat-sifat sifat sirat tu titian tu macam mana rupa bentuk dia? Dia punya apa yang ada dan bagaimana orang yang berjalan di atas dia? Disebutkan dalam kitab ini melalui lidah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga disebutkan hadis ini oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia akan menceritakan bagaimana keadaan titian sirat tadi, rupa orang yang berjalan di atas dia macam mana, keadaan mereka macam mana. Nabi pernah sebutkan di dalam Sahih Bukhari menceritakan peristiwa tersebut. Juga dalam Musnad Imam Ahmad daripada Aisyah juga menceritakan sifat titian itu macam mana. Yang kita duduk dengar betul kan, mereka kata rambut dibelah tujuh lebih tajam daripada pisau, macam mana tu? Nanti kita akan tengok dalam hadis-hadis yang akan dibahaskan nanti. Dan di hari ni nak rasa cukup takat tu dulu kot, jadi tak apa-apa nak selesa ni, sakit kepala, wallahualam sebab apa. Mudah-mudahan apa yang diberi kepada anak ni sebagai kafarah mungkin dosa ke apa ke, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni kita semua musibah yang berlaku pada kita ni. Kafarah, kita ni pelaku dosa. Manusia ni melakukan dosa setiap musibah, setiap perkara yang diberikan oleh Allah Ta'ala ditimpakan kepada kita, hakikatnya semua itu adalah sebagai penghapus dosa kita. Walaupun hanya demam sekalipun, walaupun hanya sakit kepala sekalipun, dengan harapan ianya adalah kafarah. Dengan kita duk sebut kata yang ni apa musibah bala, tak, tapi sebaliknya kita minta dengan bersangka baik bahawa Allah Ta'ala tak akan menzalimi kita, tak akan menekan kita, melainkan apa yang ditimpakan kepada kita ini sebagai ujian ataupun sebagai penghapus kepada dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa kita semua dan menjadikan kita ini seorang mukmin yang sejati, dan juga menggolongkan kita daripada orang-orang bahagia dunia dan juga akhirat. Jadi anak sesekat itu dulu yang boleh anak kongsi pada hari ini. InsyaAllah dalam pertemuan esok kita akan sambung pula pada perkara yang kedua daripada perbincangan as-sirat berkenaan dengan titian ini. Perkara yang kedua, sifatus sirat wa haqiqatuhu.
sifat as-sirat itu macam mana, dan juga apa yang ada pada as-sirat tadi, macam mana bentuk dia, rupa dia macam mana, nanti insya-Allah kita akan sambung dalam pertemuan besok hari insya-Allah. Jadi sekadar itulah yang boleh anda kongsi bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca bermanfaat pada kita semua, dan juga memantapkan lagi keimanan kita, meyakinkan kita bahawa hari kiamat itu pasti akan berlaku. Keadaan hari kiamat itu pasti akan ada berdasarkan kepada pembelajaran kita, berdasarkan kepada akidah kita, pemahaman kita, pegangan hati kita, seperti mana yang disebutkan dalam kitab Aqidatul Islamiyah ini. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan kita pada besok hari, dan marilah sama-sama kita tangguh majlis kita ni, pertemuan kita ni dengan bacaan Hizib Bahar lil Imam Syazili. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita dengan penuh rahmah. Dan sebelum tu anda nak tengok sikit, kalau tak ada ada komen ke apakah, ada soalan apakah, anda akan bacakan di sini dan kita akan sama-sama menjawab persoalan yang ditanyakan insya-Allah. Syafaqallah ustaz dengan rahmatnya. Semoga bulan alhamdulillah. Terima kasih kepada Aziz Aziz Koko. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat keampunan, rahmat, keberkatan dan keridaan dunia dan juga akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsiran ila yaumiddin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Aziz Smart Koko. Halim Ihsan, alhamdulillah ustaz. Sul Hafiz, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantar komen dan juga yang berkongsi ilmu ni, dan juga like video yang kita hasilkan ni. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ni dikira sebagai satu amal jariah, dikira sebagai satu perkara yang baik, dicatat sebagai amalan yang mulia dan sebagai pemberat timbangan kita di akhirat nanti insya-Allah. Walaupun simple, bukannya susah pun, bukannya berat pun, hanya like dan juga share je. Komen tu mungkinlah nak tag banyak sikit. Like dan juga share tu pun benda yang simple, tapi hakikatnya perkara tersebut akan dipandang oleh Allah Ta'ala. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu memandang ringan, memandang remeh terhadap perkara yang baik itu. Walaupun benda tu simple, walaupun benda kecil, dia tetap juga akan ditimbang. Seperti mana dalam ayat yang sebelum ini sebutkan dengan wazn al-a'mal, Allah Subhanahu wa taala akan menimbang walaupun hatta habatin khardal, walaupun hanya sebiji daripada biji benih yang paling kecil, tetap juga Allah Subhanahu wa taala mengambil kira terhadap perkara tersebut. Jadi marilah sama-sama rebut peluang yang ada. Cuba jadikan setiap masa kita ni, setiap pernafasan yang keluar masuk melalui tubuh badan kita ni, kita sumbangkan kepada kebangkitan, kemuliaan dan juga pemahaman kita terhadap agama Islam ini insya-Allah. Maka bahagialah kita dunia dan juga akhirat. Dan sebagai penutupnya, marilah sama-sama kita kita sudahi atau mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Hizib Bahar lil Imam Syazili. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Aliyu ya Azim, ya Halimu ya Alim. Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mal Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Tansuru man tasha'u wa anta azizur rahim. Nas'aluka al-'asmata fil harakati was sakanati wal kalimati wal iradati wal khatarati min ash-shukuki waz-zununi wal awhami as-satirati lil qulubi 'an mutala'ati al-ghuyub. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يمده ملكوت كل شيء كاف ها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يمده ملكوت كل شيء كاف ها يا عين صاد
وسخر لنا كل شيء يا مماليه ملكوت كل شيء كاف ها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفرنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسيم ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر عرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.